Untuk player Y16 ABS, korang tengok video ni sampai habis. Sebab kita ada package combo untuk korang guys. Assalamualaikum guys, syukur Alhamdulillah jumpa lagi kita di YouTube channel Botol Garas. Untuk player-player Y16, tengok video ni sampai habis sebab kita ada package combo untuk korang guys. So package combo ni kita akan review satu persatu. Untuk cover set, dia ambil Black RC daripada Exciter original dan dia datang sekali dengan inner rudder dan inner kunci. Untuk swing arm, dia pakai Hypertech CNC Pro RW, design yang terbaru daripada Hypertech. Dia dapat sekali dengan dia punya bush. Dan barang yang ketiga, lever brake original guys. Cap carbon original daripada Tukang Carbon. Hub sprocket LC5S warna silver original ESR guys. Dan dia ambil sprocket satu set, espada dan rantai ESR. Hose brake depan dan belakang daripada Hypertech. Dan dia ambil juga spoiler carbon original Tukang Carbon. Spoke rim SP522 warna hitam. Untuk tayar Timson saiz 60-90 depan dan belakang. So barang yang seterusnya adalah Mono Supremo tank warna merah guys. Dia ambil memang cun, memang ngamnya. Seat dia ambil seat ESR original curve guys. Guys, tadi saya nampak motor tu macam baru. Jom kita pergi tengok motor dulu. Kita tengok dia punya mileage guys. Jom. Kita dah dapat kunci. Kita dah ambil kunci ni dekat owner dia. Sekarang kita pergi tengok motor dia. Mana motor dia? Kita cari dulu motor dia guys. Ni dah confirm ni motor dia ni. Tapi tak apa, kita tengok dulu barang-barang dia. Nampak memang baru. Bau dia pun memang baru. Tengok dia punya set semua. Memang cantik lah kan. Motor baru guys. Mesti cantik. So korang tengok dia punya tayar ni besar. Apa ni? Tayar besar-besar ni. Mana ada dah orang pakai tayar besar-besar ni. Semua sekarang pakai tayar kecil. 2024 kot. Dia tak pakai tayar besar kan. Ni set mirror ni cabut je boleh. Tapi tak tahulah owner dia nak cabut ke tak kan. Yang penting dia ABS. ABS korang yang risau nak custom, nak tukar spoiler rim untuk Y16 ABS, kita boleh buat guys. Korang datang je Botol Garas. Kita ada 5 cawangan guys. Tak entik. Sekarang zaman-zaman sekarang ni barang-barang mesti ESR guys. Seat ESR. Curve. So guys, kita tengok dia punya mileage lah guys. Last kali lah. Betul ke motor dia baru kan? Kita tengok mileage dia. Dia cakap motor baru. Hey guys, 17 km saja guys. 17. Minyak yang penting full lah. Hey guys, kita tengok. Kita layan pemasangan dia guys. Jom. Thank you.
Alhamdulillah guys, motor Y16 ABS kita dah siap pemasangan. So korang mesti nak tengok dia punya result macam mana kan? Jom kita tengok dia punya motor. Untuk cover set, dia menggunakan set Black RC daripada Exciter original. Set bahagian dada, bahagian tepi kepuk sebelah ni. Yang ngamnya guys, tepi sini colour dia brown. Memang gelap, memang cantik. Kena dengan warna hitam guys. So, untuk emblem RC ni timbul . Kalau korang boleh tengok betul, memang dia timbul. Bukan kopi, bukan cak ayam lah guys. Original. Untuk cover set ni guys, memang mahal. Memang keras harga dia. Tapi finishing dia sangat cantik. Dan dia datang sekali dengan inner kunci dan inner dada guys. Okay guys, so untuk bahagian depan di kepala ni, dia menggunakan cap honeycomb daripada tukang carbon. Finishing yang sangat cantik. Dan spoiler juga guys, honeycomb juga daripada tukang carbon juga. Memang cantik lah guys. So untuk seat, dia menggunakan seat ESR. Okay guys, untuk cover set tadi kita dah review. Cap apa semua, bahagian atas kita dah review lah. So korang boleh tengok dekat sini guys. Bawah ni, arm, dia menggunakan HyperTech Pro RW. Original HyperTech. Okay, stock ni kita memang dah restock kau-kau. Dan dia adalah design terbaru untuk HyperTech. So untuk spoke rim, dia menggunakan SP522. Dan tayar Timson 60-90 guys. Ini baru betul tayar guys. Tadi tu mungkin tayar kancil guys. Tak tahulah kan. So untuk lagi satu guys, saya lupa. Dia menggunakan Mono Supremo. Ada tank guys, boleh adjust dia punya rebound. Memang cun, memang sedap. Suspension pun ngam guys. Okay guys, di bahagian depan kita nak review juga spoke rim untuk Y16. Korang boleh pakai apa-apa spoke rim guys. Yang penting disc brake mesti kena ada ABS. Baru function guys. Meter hidup, brake pun, brake ABS pun function. Safety guys. Safety penting guys. Okay guys, untuk ABS ni kita tak nak cakap sebarang cakap guys. Kita cakap mesti ada bukti. Kita akan tunjuk guys. Jom kita tengok ABS dia function ke tak function guys. Nak tahu ABS ni function ke tak function, kita mesti kena tengok logo ABS tu mesti padam guys. Bila kita pusing tayar, ABS mesti padam guys. Kalau tak padam, tak function guys. Sekarang Y16 beta baca dekat ABS guys, bukan dekat enjin lagi. So guys, untuk owner ni, saya memang sangat tabik lah dengan dia. Motor baru beli, mileage baru 17. Dia datang ke Botol Garage, ambil package combo dengan kita. Terus jalan guys, tak cerita banyak. Dia memang king guys. Sebab tu kita punya trademark looking lumari. Dia memang king dan sebab tu dia mari juga guys. So kalau korang ada motor baru yang baru beli, korang bawa je ke Botol Garage. Okay guys, untuk seluruh cawangan Botol Garage, kita ada beberapa cara pembayaran. Kita ada debit card, credit card, transfer, QR. Dan last kali ni, Atome guys. So untuk Atome ni, kita boleh bayar secara ansuran bulanan selama 3 bulan dan 6 bulan guys. Korang tak perlu nak ragu-ragu lagi macam mana nak bayar apa semua kan. So korang boleh pergi ke seluruh cawangan Botol Garage. Kita ada 5 cawangan Botol Garage. Sungai Besi, Bangi, Setapak, Puncak Alam dan Syak Alam guys. Okay guys, itu sahaja video untuk kali ni. Jumpa korang di next content, di next combo-combo yang akan datang lagi guys. So korang boleh komen combo apa yang korang nak lagi. InsyaAllah kita akan cuba buat juga guys. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe YouTube channel Botol Garage. Guys, macam biasa, looking lumari.